Guys, selamat petang atau selamat sore ya guys ya. Hari ini kita nak masak, nak makan ya guys ya. Nah, jumpa lagi ya di channel Session ya guys ya. Semoga kalian di luar sana sehat selalu dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu ya guys ya. Amin. Oke guys, hari ini kita nak masak sangat sederhana dan pastinya sangat sedap ya guys ya. Dikatakan sederhana tapi ini mengundang selera ya guys ya. Dikatakan sederhana tapi bukan sederhana ya guys ya. Bolehlah ya. Oke guys, hari ini saya nak masak kambing sambal tomato atau sambal balado ya guys ya. Nah, ini kambing goreng ya, yang sudah digoreng guys. Saya ambil sedikit. Nah, tadi saya goreng kok banyak ya guys ya. Kayak lemak-lemak guys. Ini kambing guys, benar-benar kambing. Ada yang tulang besar guys. Sedap guys. Masih panas-panas ini kambing secukupnya ya. Nah, ini bahan yang untuk sambalnya guys. Ada cili padi, cili kecil atau cabai besar, ada 2 kecil belacan, bawang putih, bawang merah, tomato ya guys ya. Sekarang kita kena potong kambingnya dulu ya guys ya. Potongnya agak ikut selera lah ya. Kita letak ya, kena saya tidak mau masak habis ya, karena anakku mau makan yang pakai goreng ya guys ya. Ini jangan salah paham ya guys ya, ini memang kambing ya guys ya. Karena anak saya lebih suka makan digoreng ya guys ya, daripada dimasak basah ya atau masak berkuah ya guys ya. Ramu-ramu guys, nanti ada sambal pedas-pedasnya kayak ini simpan lah yang banyak kilat ya guys ya, karena ini pun sudah cukup banyak. Nah, nah guys, sekarang kita kena blend nih ya, kasih hancur ya atau kasih halus guys. Kita blend ya guys ya. Nah, pisaunya kita buka dulu. Nah, dia memang ada khas dia ini macam ya, supaya habis cuci masukkan supaya tangan tidak kena ya, karena ketatnya kecil ya guys ya. Belacan masukkan dulu, semua bahan dimasuk campur habis ya guys ya, sepasu nanti kita goreng ya. Tapi mungkin saya kasih hancurnya, tidak mau hancur sangat ya guys ya, karena saya lebih suka yang agak kasar-kasar ya guys ya, nanti makannya berasa guys. Oke, sekarang kita pergi blender ya guys ya. Masukkan karena wadahnya pendek sangat ya. Pasang current. Nah, kita blend. Nah. Sudah hancur atau belum? Nah, masih sedikit lah. Kacau dulu, kasih turun dulu. Ya, bau belacan ya guys. Pedas guys. Saya tidak mau terlalu hancur ya guys ya. Jadi kita panaskan minyaknya guys. Kita cabut pisaunya ya. Aduh pedas guys. Oke guys, sekarang kita pergi panaskan minyaknya ya. Nah guys, minyak kita dah pun panas ya guys ya. Nah, sekarang kita masukkan sambalnya ya. Pasti pedas ya guys. Aktif ya guys ya. Keras ya, ini mau aksi sedang
kan. Nah, ini kita simpan air sedikit ya guys ya. Ya guys, kita masukkan garam guys. Serbuk ayam, ya, ini ayamnya. Gula sedikit, ya. Daun guys, kita masukkan airnya ya, nanti dulu kita rasa garamnya ya, sedikit ya airnya ya. Ini kita biarkan dia mendidih sampai dia pecah minyak ya guys ya, baru kita rasa ya. Guys, kita gaul ya guys ya, kita bisa rasa ya garamnya. Kita jarang-jarang gaul dan nanti dia hangus ya. Nah, kita rasa ya guys. Kita rasa ini kurang benar-benar pedas kan. Kita ayam ya guys ya. Petang ya atau sore-sore balik kerja ya. Udah lapar guys. Kalau masak-masak ini memang mantul ya guys ya. Nah, kita tunggu sekali lagi ya guys ya, baru kita angkat ya. Guys, sudah pun kering ya guys ya. Nah. Kering-kering gitu ya guys ya. Terasa mau ini macam ya guys ya. Jadi kita ambilkan kambingnya ya. Cuk-cuk ya guys, lalu kita ambil sedikit dulu untuk kita ulam ya. Wow, lepas yang lainnya kita masukkan kambingnya ya. Nah, digaul sampai dia merata ya, lalu kita angkat ya guys. Ikan api guys, yang tadi ya guys ya. Terus kena pedasnya guys, kemain ya. Makanan yang sedap ya guys ya. Apa yang buatnya sedap guys? Sambelnya ya guys ya. Oke guys, kita kena hidangkan ya guys. Guys, kambing goreng kita atau kambing goreng sambal tomato atau sambal balado ya, udah pun siap ya guys ya. Semoga kalian suka ya guys ya, masakan yang sederhana ini ya guys ya, tapi rasanya mesti kena sedap ya guys ya. Nah, saya akan coba guys, di komen ya guys ya, kalau pernah masak atau ini ya guys ya. Nih, kambing goreng sambal tomato atau kambing goreng sambal balado ya, atau yang pedas-pedas lah, karena musim panas nih, makan pedas-pedas memang pas ya guys ya. Nah, pas juga kerongkong kita nanti ya guys ya. Nah guys, yang ini yang tadi kambingnya ya, yang saya tak masak, macam pedas-pedas tadi habis ya. Dan ini sambal yang tadi ya guys. Dan ini sambal kecap sederhana sangat ya, ini untuk anak saya, karena ada anak saya yang tak tahan pedas ya guys ya. Ini ikan bilis guys, saya simpan kecap sedikit karena ini permintaan anak saya ya. Dan ini sederhanalah, kangkung goreng belacan tapi tak ada cabenya ya, karena satu anak saya ada batuk-batuk dan jadi saya malas mau kasih dia pedas-pedas ya. Dan ini ulamannya guys, ini bawang ya, ini petai, ini tidak tahu daun apa ya guys ya, komen ya guys ya, ini daun apa ya guys ya. Nah, oke guys, saya akan coba ya guys, karena perut sudah lapar guys ya.
Sendoknya pun besar ya guys ya. Terutama yang ini guys. Wiyo, lihatlah sambalnya guys. Dan kangkungnya aku pakai sendok sambal ini. Oke, nih saya paling suka nih ulaman ya guys ya. Dan dicelup di sini guys. Sama mencoba guys. Benar-benar pedas ya. Benar tadi saya mau kasih pedas ya. Pedas, betul-betul pedas ya. Sama makan guys. Daging kambingnya guys. Ini bukan sapi ya, memang original kambing ya guys. Saya bagi tau kalian ya guys ya. Kalau beli kambing, beli ada minyak ya, ada lemaknya. Resepnya sangat gampang. Karena kambing ini sangat menyerap garamnya, sangat cepat masin ya. Kalian simpan sedikit garam. Pas itu pakai Ajinomoto ya guys ya. Ajinomoto, kalau yang tidak makan pakai tidak makan Ajinomoto, ya pakai kardus ayam lah. Pas itu lada kena banyak digaul, pas itu diperap dalam sejam ya, baru kita goreng. Kalian goreng ya, gorengnya jangan api besar ya guys ya, sampai lemaknya digoreng macam ini guys ya, sangat sangat sedap guys, tidak bohong kalian ya guys ya. Kalau petai harus suka makan macam sambal kombinasi. Hidung pun tak berhenti ya. Tapi sudah dicek ya guys ya. Kalau tak dicek saya pun cek sembarang makan ya guys ya. Ini ya, biasa kalau musim saya suka ya, sudah tak lama lagi ya musim puasa ya. Dia orang bikin nasi kerabu pakai ini daun. Waduh, saya kok suka kalau musim puasa ya guys ya. Walaupun saya bukan muslim ya guys ya, tapi saya suka makanan muslim guys, sedap-sedap guys. Oke guys, karena suami dan anak saya sudah tak sabar makan, jadi videonya sampai sini dulu. Kena masak yang panas-panas, air pedas-pedas, hidung pun macam itu ya, macam basah-basah ya guys ya. Jadi sampai sini dulu ya videonya guys ya. Selamat malam dan selamat makan dan selamat mencoba resepnya ya guys ya. Oke, sekian dan terima kasih. Bye-bye.